Kepolisian Sektor Medan Timur, Polrestabes Medan, membagikan 2.000 masker kepada pengguna jalan yang melintas di depan Markas Polisi Sektor Medan Timur, Jalan Jawa Medan, Sumatera Utara. Pembagian masker dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Timur, Kompol Arifin, bersama Kanit Intelkam dan anggota Polsek Medan Timur. Kapolsek Medan Timur, Kompol Arifin, ketika ditemui di lokasi menjelaskan pembagian masker bentuk kepedulian polisi kepada masyarakat. Apalagi asap kebakaran hutan dan lahan sudah semakin tebal di Medan. Pada masyarakat ini, udara dan cuaca pada saat ini terlalu mendung. Kenapa memang kita kembali ke sini? Kita tadi jam 7 hari ini, Pak. Tujuannya? Ini untuk dulu, Pak. Agar masyarakat bisa beraktivitas dengan memakai masker di dalam karena dampak dari asap. Dari pembagian masker, Kapolsek berharap masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah dapat terhindar dari dampak asap pembakaran hutan dan lahan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.